Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawanku. Oke teman-teman, kemarin saya review yang unitnya PCP Marauder Predator menggunakan chamber monolith ya. Tapi tabungnya udah 38. Jadi dia monolithnya tabung pipa. Nah sekarang saya akan mereview ini, yaitu ini marauder chambernya, marauder OD38 juga, namun ini adalah desainnya unit bullpup ya, bullpup, dan ingin dipasang regulator APR. Nah ini yang dipasang regulator APR sekarang, kayak yang kemarin itu paintball, terus kemarinnya lagi ada pasang APR saya ya. Lalu untuk yang kali ini dia mengirimkan, yaitu ini tabungnya awalnya ke sini. Nah, jadi ini tidak merubah tabungnya ya. Nanti kalau misalkan ingin nggak pakai regul, ini tinggal pasang langsung ke sini aja rumah palepnya. Nah, itu. Karena ini dratnya sama dengan ini. Ini nanti masuk ke tabung gini. Cuma berhubung ini manometernya di belakang kita tutup, ini drat M10-nya ditutup, lalu manometernya dipindah ke adapter sini. Lalu pengisiannya, untuk pengisian di depan ini dilepas pun nggak apa-apa ya. Jadi nanti tabungnya rata, tapi kata yang punyanya biarin aja dulu. Karena ini saya juga merekomendasikan kalau ingin nggak terlalu panjang tabungnya, ini dilepas saja, nanti tabungnya rata. Itu lubang yang di bekas pengisiannya tinggal ditutup stiker aja gitu atau gimana lah. Soalnya ada palepnya di dalam, jadi nggak akan bocor gitu keluar. Lalu untuk pengisian dibikin di adapternya ini dengan manometer inputnya ini ya. Karena untuk regulator APR itu menunjukkan, manometernya menunjukkan tekanan output. Jadi yang inputnya harus di ada lagi di depannya. Gitu. Ini untuk masuk ke rumah valve-nya, berikut ruang ledaknya ini, power plenum-nya, dan ini regulnya nanti masuk ke sini. Oh iya, ini unitnya bullpup ya. Baik, untuk Mas Nugroho ini dari Semarang. Yang kemarin dari Maluku Utara, itu saya salah menyebutkan. Ini rumah hammernya. Ini kalau yang mau dirubah pakai bocap, yang dikirimkan tuh ini. Ini segini ya. Rumah valve dengan rumah hammer sudah segini saja. Untuk yang ingin dibuat bocap, nanti adapternya saya pasang di sini. Itu. Karena ini pasang regul, jadi harus dikirimkan dengan tabungnya biar nanti dratnya sesuai. Lalu untuk chamber, kenapa ikut dikirim juga? Karena dia membuat sekalian order laras ya. Larasnya ini akan saya review sekalian aja. Ini adalah yang biasa saya terima orderan dari kawan-kawan dimanapun, silahkan yang order laras bisa. Ini OD-nya 16 ya. Ini OD-nya 16, lalu masuk ke chambernya 12. Dengan panjang 60 cm ini. Nah ini untuk O-ring yang di luar ini tidak dipakai tidak masalah karena menggunakan selang transfer ke larasnya seperti ini ya, nah, gini tuh pas sekali. Ini steel yang di luar ini. Lalu untuk pemasangannya yaitu seperti ini ya. Ini tabungnya yang depan. Tapi tetap ini harus saya dikirim. Kemarin banyak sekali yang ingin pesan tapi tidak ingin mengirimkan tabungnya. Makanya susah nanti. Nah ini untuk tutup yang barunya.
dilobangi juga untuk bagian ruangannya. Jadi supaya ruangannya tidak terhambat di sini, rapat gitu ya. Oke. Ini dari stainless. Ini dari stainless. Manometer, kupler sebelah kiri. Ini dibikin V ya, nah gini. Nah, dibikin V. Masuk ke sini. Untuk pemasangannya. Ini ke tabung. Lalu ini yang jantan gas tengahnya ini ke regulator APR-nya, karena regulator APR itu harus ada sambungan lagi. Jadi ini dibuat langsung ya. Ini masuk ke sini. Gitu ya. Nah, ini nanti bentuknya sama seperti ini, V. Nah, mantap ya. Gitu. Lalu ini adapter yang untuk ke rumah valve-nya. Ini pasang juga sini. Ya, lalu ini ke rumah valve. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Ini manometer yang ditabung, ini manometer yang di ruang output. Ini untuk adjuster outputnya, settingan. Ini bisa disetting dari luar. Lalu ini pengisian ke depan ya. Oke, nah untuk larasnya kita lihat untuk alurnya. Penampakannya seperti ini ya. Oke, mantap teman-teman. Ini masuk ke sini, ini tabung depan. Ini dilepas bisa ya. Ini kan di dalam ada, ya maksudnya tadinya di depan ada mini coupler tambahan ya. Nah, ini mini coupler tambahannya. Ini supaya tidak lebih panjang, ini bisa ditutup langsung menggunakan tutup bawaannya nanti. Nanti tetap ada panjang segini. Tetapi kalau misalkan ingin dilepas, ini tipsnya begini aja. Jadi ini dilepas ya. Nah, ini meskipun dicopot seperti ini enggak. Nah, ini enggak akan bocor ya. Karena di dalam ada palepnya di sini, teflonnya. Di sini depan. Di dalam. Ini tinggal ditutup aja pakai stiker, ini udah keren. Jadi ini nanti rata tabungnya kayak gini. Ini enggak apa-apa. Soalnya untuk ini adalah hanya perantara untuk pengisian saja. Ini pengisian depan, ini ke mini coupler gitu ya. Nah, gitu. Seperti ini. Nah, jadi ini nggak apa-apa nih, bolong begini. Di dalamnya ada teflonnya. Ini nanti tinggal di kalau mau rata gini, jadi nanti tabungnya nggak terlalu panjang. Oke. Nah, oke teman-teman, untuk yang ingin order silahkan, ingin membuat seperti ini, itu harus dikirimkan tabungnya, ya, sepaket dengan rumah valve-nya, minimal itu. Ini dikirim dengan chamber-chambernya karena ada yang mau disesuaikan di bagian laras. Ini ingin dipasang ini ya. Apa laras baru, ini laras barunya. Oke, mantap teman-teman, terima kasih. Seperti ini regulatornya APR.
Ini tabungnya udah 38 ya, pipanya 38. Ini tekanan di tabung 1500, outputnya 1450 ya. Ini sengaja saya samakan dulu supaya ini buat pengetesan kebocoran. Oh ya, ini untuk bagian depan. Ini saya bilang dilepas juga nggak apa-apa ya, karena dalamnya kan ada teflon. Tapi nanti kalau mau dipasang, pasang aja. Intinya ini udah ada tekanan angin ya, tapi nggak bocor. Bisa dilihat. Oke, aman ya bagian depan. Lalu untuk bagian belakang, Mas Nugroho. Aman ya? Mantap. Oke, mantap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.